Syederalun, sebanyak 10 penderita gangguan kejiwaan di Kabupaten Aceh Barat Daya diboyong untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. 8 diantaranya dijemput langsung oleh tim RSJ Banda Aceh, sedangkan 2 penderita lainnya dirujuk ke RSU Tengku Pekan Abdia. Tim tersebut dipimpin Dr. Zulfa Zuhra, mewakili Direktur RSJ Banda Aceh beserta anggota 9 orang termasuk perawat jiwa. Dia akan kita bawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan. Ini pasien ini mendapatkan pengobatan yang maksimal yang bisa kami berikan. Pasien ini bisa kan kesempatan untuk bekerja atau mungkin bisa diberikan modal untuk dia berusaha sehingga dia cukup untuk dirinya sendiri. Kita akan mengambil 10 pasien, Bapak. Yang 8 akan kami bawa sendiri, yang 2 lagi akan dibantu oleh Rumah Sakit Tengku Pekan. Dari Blang PD, Zainun Yusuf, Serambi On TV.